Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamun ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca Al-Quran di ayat 98, tepatnya di surah Al-Baqarah ya. 98 sampai ayat 101. Setelah itu nanti baru kita jelaskan apa saja yang terdapat di bacaan yang telah kita bacakan, bagaimana cara bacanya dan apa hukum tajwid yang terdapat di ayat-ayat tersebut. Baik, sebelumnya bagi jamaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran ya, agar kita tahu bagaimana bentuk lidah-lidah kita saat membaca setiap huruf. Misalnya bagaimana cara membaca huruf ta ya, huruf ta, dan semua masalah lainnya ada di dalam e-book ataupun PDF buku tahsin ini. Nanti yang membutuhkan silahkan WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Baik, sekarang mari sama-sama kita baca surah Al-Baqarah ayat 98. Kita awali dari ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ayat 99, cara bacanya. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الفاسقون. Ayat 100. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Ayat 100.
ayat 101 cara bacanya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ulang di sini. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minalladhina utul kitaba kitaballah. Nah ya, karena di sini ada mulwaqafi, jadi kita waqaf di sini. Lalu ulang lagi. Kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah, seperti itu ya. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah, seperti itu cara membaca ayat 101 ya. Baik, sekarang mari kita ulang, kita dengarkan bacaan sekali lagi, lalu baru kita jelaskan apa tajwid yang terdapat di ayat 98 dulu ya. Baik, kita baca. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril. Nah, kalau kita waqaf di sini, ulang di sini ya. Wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Nah, seperti itu cara membaca ayat 98 ya. Baik, untuk penjelasan tajwidnya, man, nah ini ikhfa hakiki, dibaca berdengung dua harokat samar ya. Kang, ini mad asli panjang dua harokat. Na'aduwal, aduwal. Nah, ini adalah idgham bila gunnah. Jadi dibaca tidak berdengung, jadi seperti tasydid ya, dibaca seperti tasydid. Lillah. Nah, ini dibaca tipis lafad lamnya. Lafad lam Allah dibaca tipis karena di belakang baris kasrah ya. Lafad Allah dibaca panjang dua harokat. Hi wa malang. Wa malang. Nah, ini adalah mad wajib muttasil namanya. Mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harakat. Ikan tinggi. Nah, ini mad silah kasirah ataupun mad asli juga bisa dikatakan ya, panjangnya 2 harakat. Wa rusulihi. Ini sama juga. Nah, ada yang mengatakan mad silah kasirah, ada yang mengatakan mad asli yang namun panjangnya sama 2 harakat. Wa Jibril, mad asli panjang 2 harakat. La wa mi, ini mad asli juga panjang 2 harakat juga.
wa mikala fa in wa mika panjang dua harokat ya, ini mad asli, mad asli fa in ini gunnah berdengung dua harokat nallah fa innallah ini panjang dua harokat juga mad asli juga dibaca tebal, kalau tadi tipis ini tebal ya. Fa innallaha aduwul aduwul ini idgham bila gunnah sama seperti ini dibaca seperti bertasydid saja ya, tidak berdengung. Lil kafirin nah ini ka panjang dua harakat mad asli firin ini man ariz lisukun panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam harokat. Baik, selanjutnya kita baca dulu ayat 99, nanti baru kita jelaskan tajwid yang terdapat di ayat 99. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha fasiqun ya, seperti itu cara baca. Taib walaqad nah ini qalqalah sughra sedikit aja pantulnya ya, nun mati bertemu dengan zai ini adalah yakhfa hakiki dibaca samar berdengung dua harokat. Zalna ini mad jaiz munfasil panjangnya boleh dua boleh empat ya. Nah, ilaika ayang ini mad badal panjangnya dua harokat yang mad asli panjangnya dua harokat. Tim ini berdengung dua harokat. Ini hukumnya adalah iqlab ya. Artinya membalikkan bunyi nun mati atau baris dua kepada bunyi mim ya. Bayyinat. Nah ini kalau di waqaf boleh panjang dua, boleh empat, boleh enam. Kalau enggak di waqaf ini hanya panjang dua harokat matabi'i ya. Waqaf mematikan satu huruf dan ini tanda waqaf. Waqaf jaizul waqafi. Jadi lebih baik di sini boleh diwaqafkan bacaan ya. Selanjutnya wa ma yakfuru biha fasiqun wa ma panjang dua harokan matabi'i yakfuru biha nah ini panjang lima boleh dua boleh empat ini adalah majaiz munfasil ya. Illal alfa ini adalah alif lam al qamariyah ya. Fa ini mad tabi'i ataupun mad asli. Siqun ini adalah man ariz li sukun panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam harakat. Selanjutnya ayat 100 kita baca dulu ya. Awa kullama ahadu ahdan
نبذه فريق منهم. Ya, begitu cara bacanya. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Selanjutnya, bal aktharuhum la yu'minun. Ya, awakullama ini adalah mad matabi'i, panjangnya dua harokat. Panjang dua harokat juga matabi'i. Hadu ini panjang dua harokat juga matabi'i. Ahdan ini baris dua fathatain bertemu dengan nun. Ini adalah idgham bi gunnah, dibaca berdengung dua harokat. Nabadahu ini adalah mad silah qasirah. Ada yang mengatakan juga mad asli, ya. Cuma perbedaan dia itu mad silah qasirah dan mad asli, perbedaannya karena di huruf dhamir. Nah, seperti hu, ya, hi, ya. Ini dikatakan, ada yang mengatakan ini adalah mad silah qasirah. Ada yang mengatakan juga ini adalah mad asli ataupun mad tabi'i, ya. Fariqum minhum fari man asli juga, panjangnya dua harokat. Qum, nah ini idgham bi gunnah, baris dua bertemu dengan mim, ini dibaca berdengung dua harokat, idgham bi gunnah. Minhum nun mati bertemu dengan ha, ini idhar ha hakiki, dibaca tidak berdengung. Jangan sampai nanti kita baca minhum, nah, salah, ya. Tapi ini dibaca tidak berdengung. Fariqum minhum, nah, seperti itu, ya. Ini waqaf mematikan satu huruf, dan ini adalah namanya waqaful ula. Lebih baik kita waqaf daripada kita lanjutkan bacaan. Selanjutnya, bal aktharuhum la yu'minun, ya. Nah, bal aktharuhum ini hamas, hum mimati bertemu dengan lam, ini izhar syafawi, dibaca tidak berdengung, ya. La yu'minun, ini man arid li sukun. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Baik, selanjutnya, ya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nah, waqaf di sini, ya. Nah, terus ulang dari sini. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minalladhina utul kitaba kitaballah. Waqaf di sini, ulang di sini lagi. Kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah, seperti itu cara baca ayat 101, ya. Walam, ini berdengung dua harokat, ya. Ini adalah gunnah.
ma mad asli panjang dua harokat, jang ini mad wajib mutasil panjangnya boleh lima harokat. Ahum mimati berdemo dengan ra, ini adalah idhar syafawi, dibaca tidak berdengung. Ransung, nah ini matabi'i panjang dua harokat. Lum berdengung dua harokat, ini adalah idgham bighunnah ya. Min ain, ini adalah idhar syafawi, dibaca tidak berdengung, nun mati berdemo dengan ain. Ain, ini dibaca berdengung dua harokat, ini adalah ikhfa hakiki. Dillang, dillang, ini adalah dibaca tipis karena di belakangnya baris baris kasrah ya. Lafadz Allahnya dibaca panjang dua harokat ya. Musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqul ini adalah idgham bila ghunnah ya, dibaca tidak berdengung seperti bertasydid saja ya. Lima ma'ahum, lima ini adalah mad tabi'i panjang dua harakat. Ma'ahum ini mim mati bertemu dengan nun, ini adalah izhar syafawi ya. Nabadha fariq, ini mad asli panjang dua harokat. Qum, ini idgham bi ghunnah berdengung dua harokat. Minalladzina utul kitab, minalladzi mad asli panjang dua harokat. Na'u mad asli panjang, ini adalah ada yang mengatakan mad badal, ada yang mengatakan mad asli, intinya panjangnya dua harokat. Tul kita, al kita alif lam al qamariyah, kita ini mad asli panjang dua harokat. Ba kita, nah, ini mad asli panjang dua harokat. Ba Allah, ini mad asli juga lam Allah dibaca tebal panjangnya dua harokat. Wara, ini mad wajib mutasil panjangnya lima harokat. Al-zuhur, nah ini adalah mad asli panjangnya dua harokat. Rihim ka'an, ini adalah idhar syafawi tidak berdengung. Ka'an ghunnah, ini hukumnya ghunnah dibaca berdengung dua harokat. Nahum mimati berdemo dengan lam, ini adalah idhar syafawi. La ya'lamun, ya la ya'lamun, inilah mad asli panjangnya dua harokat. Ya'lamun ini adalah mad arid li sukun, panjangnya boleh dua, boleh empat, boleh enam. Nah seperti itulah tajwid yang terdapat di ayat 98 sampai ayat 101, dan seperti itulah cara membacanya. Baik, saya rasa itu saja pada pertemuan malam yang berbahagia ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua para pecinta Al-Quran. Sekian, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.